Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqqi liyudahirahu ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق ولا خاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. صدق الله العظيم. Ashabul Fadilah, para alim, ulama, para sepuh, bini sepuh, segenap takmir masjid Al-Furqan, bapak ibu jamaah salat maghrib dan isya yang dirahmati dan semoga selalu dibarokai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah karena kita masih hadir di kajian Tafsir Al-Quran, Tafsir Ibnu Katsir. Semoga Allah menambah kepada kita semua tambahan nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita semua mendapatkan nikmat ihsan, sehingga Allah karuniakan kita semua umur yang panjang untuk beribadah. Allah berikan kita semua keluasan rezeki untuk semakin bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga majlis kita ini yang kata Rasulullah adalah taman-taman surga Allah yang ada di dunia, menjadi salah satu sebab kita semua dirahmati oleh Allah, diberi hidayah oleh Allah, dibimbing dengan taufik Allah, sehingga semua permasalahan kehidupan kita bisa terselesaikan dengan ma'unah dari Allah subhanahu wa ta'ala, dengan barokah Al-Quran insyaallah. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Semoga kita semua dengan rahmat Allah diberi keikhlasan untuk selalu membasahi lisan kita dengan salawat dan salam kepada beliau. Semoga dengan rahmat Allah kita semua bisa ittiba'us sunnah dan tentunya mendapatkan syafa'atil udhma kelak pada hari kiamat sehingga kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada pertemuan pertama terakhir tentang ayat 146 ini panjang karena memang 146, 45, 144, 45, 46 maksud saya. Jadi luar biasa 174. Ya, 174. 174, 75, 76. Jadi memang panjang. Kemarin kita sudah kaji betapa orang-orang Yahudi, orang-orang sebelum kita itu menyembunyikan apa yang Allah turunkan kepada mereka, yaitu kitab-kitab sucinya, sehingga mereka merekayasa menutupi kebenarannya. Karena apa? Karena mereka menjualnya dengan harga yang murah. Harga yang murah maknanya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dia mementingkan kehidupan dunia daripada akhiratnya. Padahal kita tahu, kita semua di dunia mencari bekal untuk melanjutkan perjalanan kita. Sehingga Allah misalkan mereka-mereka yang menyembunyikan kebenaran Allah ini, yang kemudian hanya ingin memenuhi hasratnya, ambisinya, nafsunya, perutnya, dan seterusnya. Ketika mereka memperoleh makanan-makanan yang mereka makan, hakikatnya yang masuk ke tubuh mereka tidak lain, tidak bukan adalah api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi mereka makan, makanannya enak, makanannya mewah. Iya, dalam zahir mereka. Tapi ketika masuk ke tubuh mereka, yang mereka makan adalah api. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Kenapa? Karena mereka berani menyembunyikan kebenaran yang telah Allah turunkan dalam kitab suci mereka. Apa yang dimaksud dalam kitab suci mereka? Tentang kenabian Nabi Muhammad, tentang risalah Nabi Muhammad. Kenapa kemudian mereka kok melakukan itu semua? Karena mereka khawatir ketika mereka membuka kebenaran itu, mereka menjadi tidak memiliki pengaruh, tidak memiliki kekuatan di tengah kaum mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Bayangkan, kalau kemudian demi kelompok, demi sekelok kepentingan seseorang pribadi, kelompok, kemudian menutup-nutupi, na'udzubillah, kebenaran, kepentingan orang banyak, Allahu Akbar. Apa yang terjadi kemudian? Wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wala yuzakkihim walahum adzabun alim. Diterangkan di sini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dzalika li'annahu ta'ala ghadban 'alaihim. Jadi Allah, nggih, matur nuwun. Jadi Allah nanti tidak akan berbicara kepada golongan ini, Pak. Na'udzubillah. Allah tidak akan berbicara dengan golongan ini. Golongan yang mana dia, mereka ini, menyembunyikan kebenaran yang telah Allah turunkan. Hati-hati. Makanya kita pernah atau sering diajari, kulil haqqa walau kana murrad. Kulil haqqa, katakan kebenaran itu walaupun rasanya pahit. Tidak usah jauh-jauh, dalam keluarga kita, suami, bapak untuk anak-anak, suami untuk istri, bapak untuk anak-anak kita. Ketika kita mengatakan yang sebenarnya, enak hati. Bapak tidak ada rezeki, masih belum punya uang, nanti kalau ada uang kita jalan-jalan, kita makan-makan. Menyampaikan apa adanya, mungkin dia nolak, tidak bisa terima keluarga kita.
Tapi seiring waktu, ketika mendapatkan penjelasan, bisa menerima. Bayangkan seandainya kita itu dimintai sesuatu sedangkan kita tidak ada, memaksakan diri, naudzubillah. Maka yang terjadi akan ada kebohongan berikutnya, terus berjilid-jilid. Masya Allah. Sama, ini urusan akidah ini, urusan Allah, urusan apa yang disembah ini, disembunyikan karena tidak sesuai dengan kepentingannya, hanya mementingkan dirinya, kelompoknya. Maka yang terjadi, mereka kelak pada hari kiamat tidak akan diajak berbicara oleh Allah. Kenapa? Karena Allah murka, karena Allah marah. Li'annahum katamu wa qad alimu. Kenapa? Diterangkan di sini. Allah itu murka, Allah itu marah karena mereka menyembunyikan kebenaran yang dari Allah itu, sedangkan mereka mengetahui yang sebenarnya. Masya Allah. Ini na'udzubillah ini. Wa qad dzakara Ibnu Abi Hatim. Oh maaf. Fastahaqqul ghadab, maka mereka berhak untuk mendapatkan murka itu karena mereka menyembunyikan kebenaran itu. Fala yanzur ilaihim wala yuzakkihim, maka Allah kelak tidak akan melihat kepada mereka. Pertama, tidak diajak bicara. Yang kedua, tidak akan dilihat oleh Allah. Na'udzubillahi min. Semoga kita semua dirahmati oleh Allah. Masya Allah, kita ini mau pulang kemana Pak? Lawang kita ini kembalinya kepada Allah. Kembali kepada Allah, dosa banyak, iya. Tapi kita masih bisa minta ampunan kepada Allah. Kita bertaubat masih bisa. Kenapa? Innallaha ghafurur rahim. Allah itu maha pengampun. Tapi kalau yang seperti ini, Allah sendiri yang menyatakan ini, menyembunyikan kebenaran. Padahal dia tahu tentang kebenaran itu. Disampaikan, wala yuzakkihim, maka mereka, mereka ini, ayyathna alaihim wa yamdiuhum, Allah tidak akan berbicara, tidak akan memuji, bahkan Pak, sudah tidak dilihat, sudah tidak diajak berbicara, nanti pun tidak akan disebut siapa. Sudah, enggak direken plus. Na'udzubillah. Sudah enggak direken ini sudah sama Allah. Kalau kata bahasa anak-anak pondok itu, wujuduhu ka'adamihi. Adanya kayak tidak adanya. Masya Allah, ngeri betul ini. Kembali ke Allah tapi sudah enggak dianggap, enggak direken, enggak diperhatikan, enggak dianggap siapa-siapa. Lah terus kita ini bagaimana? Masya Allah, ini akibat dari menyembunyikan itu. Bahkan bal yu'adzibhum adzaban alima, sudah mendapatkan perlakuan seperti tadi itu, Allah akan memberikan siksa yang pedih. Wa qad dzakara Ibnu Abi Hatim wa Ibnu Mardawi, dan telah disebutkan oleh Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Mardawi, ha huna haditsul A'mas, di sini ada hadis dari A'mas, dari Abi Hazim, dari Abi Hurairah, dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thalathatun la yukallimuhumullah, ada tiga golongan, ada tiga orang, ada tiga kelompok yang dia kelak tidak akan diajak berbicara dengan Allah. Semoga kita semua dijaga oleh Allah, dijauhkan oleh Allah, dirahmati oleh Allah, tidak termasuk dari tiga golongan ini. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama,
Oh, wala yanduru, wala yanduru ilaihim, tidak diajak bicara, tidak mau dilihat, Allah tidak mau melihat kepada mereka, wala yuzakkihim, Allah tidak mau menyebut mereka. Bahkan walahum adzabun alim, bahkan mereka kelak akan mendapatkan siksa yang sangat pedih. Jadi enggak diajak bicara, enggak dilihat oleh Allah, enggak disebut, enggak direken, bahkan mendapatkan azab. Gimana ini, Pak? Mau dilanjutkan, Pak? Lanjut? Ya. Pegangan, Pak, pegangan. Yang pertama, tapi insya Allah yang hadir ini, yang mendengarkan ini, dijaga oleh Allah. Amin. Yang pertama, syaikhun zanin, orang tua, orang yang sudah sepuh tapi masih suka berzina. Na'udzubillahi min. Oh, sudah, jangan dilanjut, jangan dibahas. Sudah, hati-hati, Pak. Waspadalah. Nah, itu. Kalau kata anak muda, Pak. Kalau katanya anak muda, Pak. Pokoke eroh wis kunci. Iya. Masya Allah. Sungguh ini. Makanya ya Rasulullah, semoga kita dirahmati oleh Allah. Itu saja. Yang di depan saya masih muda-muda kok, insya Allah enggak. Ya. Semangatnya, ya. Semangatnya muda-muda. Iya. Iya. Jadi itu tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan diajak bicara oleh Allah. Sepuh zina. Masya Allah. Na'udzubillahi min. Sudah, Pak. Masya Allah. Sudah, jangan lama-lama. Kita geser yang kedua, ya. Yang kedua, siapa? Wa malikum kadzdzab, penguasa. Penguasa, pemimpin yang suka berdusta, berbohong. Ya Allah. Pimpinannya suka berbohong. Ya Allah, berdusta. Ya Rasulullah. Ini hati-hati, diberi kepercayaan, diberi tanggung jawab, tetapi dia berbohong, berdusta. Entah dengan ambisinya, dengan kepentingannya. Yang ketiga, ini yang parah, Pak. Wa'ailun mustakbirun, orang miskin tapi dia sombong. Suki sombong, oleh, Pak? Gak oleh, podo ae. Oh iya. Ya pantas menurut akal, gak cocok menurut hati. Iya. Itu kasus kemarin putranya ulama besar itu. Iya. Gara-gara sama Habib itu gitu. Oh. Iya, sudah. Jadi tiga ini. Orang tua yang masih suka berzina. Yang kedua adalah orang pemimpin yang suka berdusta. Dan yang ketiga adalah orang miskin tetapi dia bersikap sombong. Summa qala ta'ala muhbiran anhum, kemudian Allah menyampaikan sebagai kabar tentang mereka. Siapa mereka ini? Ulaikal ladina astarawud dalalata bil huda. Kenapa, Pak? Kenapa? Kenapa kok mereka sampai dibegitukan oleh Allah? Diterangkan oleh Allah dengan ayat berikutnya. Mereka-mereka itu adalah kelompok yang membeli, yang menjual kesesatan dengan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala.
Sudah diberikan oleh Allah kebenaran, sudah diberikan kepada mereka petunjuk Allah. Karena mereka memikirkan ambisi duniawinya, ditukar itu. Kadang mohon maaf, kadang kita ini tanpa sadar kadang kurang bersyukur loh. Bersyukur apa? Kita ini punya teman yang satu frekuensi seperti ini. Iya. Saat teman yang markasnya itu di masjid sini. Ya Allah. Kegiatannya apa saja boleh. Mau naik gunung, mau bulu tangkis, mau ini. Tapi kembalinya kan ke masjid. Masya Allah. Semoga kita semua dirahmati oleh Allah. Diberkahi oleh Allah. Ya. Jangan lupa ustadznya nanti ya. Iya. Makanya saya niru Ibnul Qayyim itu. Niru Ibnul Qayyim saya. Ketika Ibnul Qayyim menyampaikan, bilang kepada jamaahnya itu, nanti kalau kamu tidak menemukan aku di surga, tolong tanyakan kepada Allah. Nah, saya niru itu, Pak. Ya. Jadi saya kalau enggak ada, nanti tolong dicari, ya. Iya. Iya. Jangan lupa pakai seragamnya. Iya. Iya. Mengenai seragam terserah warna yang mana pokok tulisannya sama, ya. Iya. Jadi mereka itu menjual atau memperjualbelikan kesesatan dengan petunjuk. I'tadu 'anil huda. Wa huwa nasrun ma fi kitabihim min sifatir rasul wa dzakara mab'athahu wal bisyara bi min kutubil anbiya wattiba'ihi wa tasdiqihi. Jadi mereka ini yang menyebarkan itu semua. Bayangkan. Mereka itu yang menyampaikan semua. Ini kan bahaya. Merekayasa semua. Sejarah itu kan kalau direkayasa kan bahaya itu.